Mungkin bisa lanjut lagi ya dok ya ke pembahasan selanjutnya, maksudnya ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang masuk lagi dok. Dok, apakah penggunaan susu khusus diabetes bisa mengurangi tekanan darah gula, benar ya dok ya? Penggunaan susu khusus mengurangi diabetes. Kadar gula kali. Oke. Saya cuma ngomong satu hal. Dari semua makhluk yang menyusui, yang kalau sudah punya jenggot masih disuruh menyusui itu cuma manusia, Mas. Oke, ya sudah. Saya adalah kelompok orang yang mengandaikan bahwa orang begitu sudah bisa jalan, sudah lepas dari puting susu ibunya, maka dia tidak lagi perlu susu. Nah, itu penting ya. Bahwa lalu kemudian Anda tidak bisa makan karena giginya rusak, itu gunanya kenapa kita juga tidak boleh menceraikan kita punya dokter gigi. Ya, jadi itu paling penting. Jadi, jangan sampai demikian. Pengen cari gampang, nah itu tadi tuh. Saya punya infografis. Bedanya antara dagangan orang dengan makanan orang. Dagangan orang itu akan diciptakan sedemikian rupa dengan meninabombokkan kata-kata praktis, efisien. Gitu loh ya. Sedangkan badan kita tuh lebih daripada itu. Tolong diingat, badan itu butuh lebih daripada itu. Nah, jadi... Nah, ini bendanya jatuh lagi. Nah, jadi saya selalu mengatakan kepada pasien bahwa makanan yang paling sehat tentu aja makanan yang semakin mendekati apa yang kita makan sehari-hari, yang diajarkan sama nenek moyang kita, ya. Nah, bahwa orang diabetes itu punya kesulitan makan, maka kita telusuri sulit makannya karena apa. Gitu loh ya, sebab susu juga bisa memberikan mual. Gitu loh ya. Nah, yang disebut dengan susu pada diabetes, orang-orang diabetes itu sebetulnya adalah cairan formula, Mas. Ya, jadi bukan 100% susu, itu adalah cairan formula. Karena di dalamnya tentu ditambahkan macam-macam. Ya. Itu aja. Lalu tadi dok, perihal apakah itu bisa mengurangi tekanan gula? Seperti apa dok penjelasannya? Begini, tolong diingat yang disebut dengan susu orang untuk orang diabetes itu adalah suplementasi makan. Ya, jadi artinya nggak ada urusannya dengan obat diabetes. Yang menurunkan gula darah Anda adalah obat diabetes. Yang menurunkan gula darah Anda adalah pola makan yang terkontrol. Ya, jadi tolong diingat, jadi beda banget. Kalau Anda ingin menurunkan gula darah, ya Anda harus cari dokter. Barangkali Anda perlu pakai obat sementara waktu sambil belajar cara makan seperti apa yang membuat gula darah Anda stabil. Bukan semata-mata turun, karena bahaya juga kalau turun nanti jadinya hipo. Ya. Gitu loh. Berarti ini susu diabetes itu sebagai suplementasi ya dok ya, bukan untuk mengobati ya dok ya? Mana ada susu mengobati, nggak pernah dengar itu susu mengobati. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!